Iya. Kapan lagi nggak ada waktu lagi? Langsung lagi. Kan mesti prepare, nggak boleh serak, nggak boleh ini. Si Wana mana lagi belum datang-datang? Telat pasti. Jauh kali, macet. Saya sama Meli baru aja selesai apa kerja. Pulang dari studio, seperti biasa nongkrong dulu tempat makan buat ngobrolin apa yang lagi kita kerjain, apa yang mau kita kerjain. Nge-review lagi gitu, apa yang masih kurang, yang harus dikerjakan untuk proyek AADC. Sebenarnya aku sama Mas Anto benar-benar lagi konsen untuk proyek AADC itu. Tiba-tiba Raffi sama Ayu datang. Ya itu biar aja sih, biar Aksan yang ngurusin itu. Aku udah siapin semuanya, tahun depan jadwal aman. Tahun depan kita bisa syuting film BBB, aku udah siapin konsepnya itu film komedi. Nah, ketemu Wana tadi. Kalau aku maunya... Kenapa sih pada kesini sih? Iya. Ya ini romantik. Ini kenapa menjadi malah? Ada jadwal kesini. Ada Wana gak di depan tadi? Aduh, gua siapin, gua Aung. Ini master film nih. Kalau misalnya romantik komedi kan masih bisa ya? Iya romantik komedi oke, tapi komedinya lebih tebel. Terserah deh. Teh, kita dengerin, Teh. Ini kita udah siapin kosongin jadwal. Jadwalnya. Udah oke, aku udah ngobrolin sama Ayu semua udah oke nih. Teh, dengerin, Teh. Ini sih, Raffi. Apa Ayu, Sita Nugroho? Ih, apa sih? Film. Film apa? Tahun depan film kita. Lah kan bisa sambil disiapin aja. Ini yang penting kita juga udah ngomongin jadwal. Iya, nanti di meeting ini. Enggak sih, Wak. Enggak. Si Wak tadi depan ada enggak? Ini lagi nungguin Wak. Nanti pasti diomongin lagi sama Wak juga. Nanti pasti. Tapi ini kan dari kita udah punya atensi. Ya, yang Goodbye Felicia kan cuma lagu Bimbang aja kan? Goodbye Felicia. Si Felicia siapa sih yang di Goodbye? Ini ngomongin masalah. Itu banyak Ale. Gue gandeng pisannya. Enggak ada jadwal meeting. Enggak ada apa juga pada kesini. Ngapain sih? Ah, kan kita udah semangat-semangat ya mau ngomongin buat film. Sekarang mau meeting. Kan ada jadwalnya, Ayu. Ada jadwalnya kan? Kumaha sih? Enggak, ini intinya sih kita cuma mau menginformasikan ini bahwa kita udah kosongin jadwal. Kita udah siap untuk syuting film. Oh, ini ngasih jadwal. Investor adalah bisa dicari-cari lah. Nah, salah. Halo, Wak. Ayo, udah waktunya. Jalan yuk. Sorry. Si Wak, ini gua ada meeting dulu ya. Sorry. Wak, ini mau. Nanti lagi. Ini Wak, lebih penting. Film tahun depan. Tahun depan, ini tahun sekarang ya. Nah, Assalamualaikum. Kalau mau makan, makan dengan dulu ya. Wak, Teh. Satu ini film oke loh. Nih, pegang dulu. Ya, kita lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih? Orang mau udah semangat-semangat. Malah ngurusin yang tahun ini. Katanya kita tahun depan. Emang kita tahun depan, sekarang tahunnya udah mau habis. Tapi kan namanya syuting film itu dibutuhkan konsentrasi dari sekarang, gak bisa iya, cuman maksudnya gue takut nih jadinya nih Teh Meli ntar gak nyerep sama Mas Anto. Kayaknya Teh Meli gak niat deh untuk memajukan kita di industri film lagi deh. Emang enggak, gimana kalau kita fixin aja dulu kita tuh bakal gimana. Gue gak mau nanti kita berdua udah blok 3 bulan beneran gak ngambil kerjaan lain tiba-tiba konyol kita. Kan disitu pegel gak ada senderan. Harus tetap ngomong sama Mas Anto sama Teh Meli, tapi kayaknya mereka gak taruh konsentrasi sama film kita deh. Gue semangat nih sama Ayushita datang ke rumah Teh Meli. Kita tuh mau ngomongin soal masalah jadwalnya film BBB. Tiba-tiba kok kayaknya Teh Meli sama Mas Anto lagi gerbak gerbuk, lagi gerestak gerusuk, lagi pengen pergi gitu. Jadi niatnya gue sama Ayushita untuk ngomongin masalah film lengos gitu aja. Aku juga lumayan menyayangkan harusnya kita obrolin saat itu juga karena mumpung pas bisa, karena takutnya kalau misalnya next time kita obrolin lagi ternyata malah keburu keisi jadwalnya main lain gitu, entah aku entah 4 personil lainnya. Makanya Teh Meli kemana sih, tumben-tumbenan dia buru-buru banget. Nanti kita ngomong sama anak-anak yang lain gimana coba? Punten. Kang Hedi. Meli mana? Nah itu dia tuh lagi. Tiba-tiba tadi ngeluyur pergi aja. Apa kabar? Kita syuting Me vs High Heels lagi ya? Iya, kamu jadi anak aku dulu. Beneran Teh Meli kemana nih? Ditelepon dari kemarin susah. Tadi saya aja mau ngomong sama dia susah banget. Tiba-tiba langsung pergi, gak tau ada urusan penting katanya. Ngomongin ADC dipanggil sama Mbak Mira. Udah berangkat jadi? Udah berangkat. Tadi kita juga mau ngomongin penting. Saya tadi malam nelfonin dia, penting. Saya juga penting pisan. Saya juga penting. Saya penting banget. Saya penting banget. Saya penting banget sekali. Yaudah deh mau ngomongin apa deh? Nanti kita sampai. Benar. Iya. Kan kemarin waktu yang bulan lalu yang ada konser Gas di Bandung, itu kan sukses alhamdulillah gitu. Nah, terus sekarang tiba-tiba kemarin tuh saya nemu seseorang yang mau sponsori, mau bikin konser yang besar. Oh, lagi? Ada sponsor? Ada calon sponsor, jadi... ada sponsor yang udah mau masuk? Ada calon sponsor yang mau bikinin konser yang lebih besar lagi dari yang konser Gas kemarin di Bandung. Artisnya kan banyak banget nih. Ya kalau misalnya... Oh, saya udah ngerti. Enggak, kalau misalnya Raffi bisa ikutan, kalau... Iya. Tapi kan kalau Ayu masih bisa. Oh, jadi sekarang Raffi sendiri, BBB nggak usah?
Bisa, BBB ikut dong. Kalau misalnya Raffi bisa, tapi kalau misalnya tadi kan katanya sibuk. Oh iya. Saya udah paham maksudnya Kang Hedi itu gimana. Enggak, saya mau ngomong sama Teh Meli langsung. Enggak usah. Kalau untuk karena masalah, kan yang ngambil keputusan soal gas mah Meli. Saya yang akan sampaikan, nanti saya akan kaji ulang apa yang Kang Hedi sampaikan kaji ini. Kaji ulang kalau perlu. Saya yang akan bantu Kang Hedi duduk manis aja. Kalau masa sponsor saya bisa nanti harus Teh Meli langsung. Nanti kan nanti yang tanda tangan segala macamnya Meli. Iya, nanti saya lapor ke Teh Meli. Saya udah ngerti maksudnya Kang Hedi itu. Enggak, atau enggak ya udah aja kita kongko di sini dulu sambil nungguin emang mau buru-buru Kang Hedi. Enggak usah. Buru-buru. Kang Hedi tuh sibuk. Jadi gini aja Kang, intinya Kang Hedi datang ke sini mau ngomongin soal gas yang emang mau ada sponsor masuk mau bikinin acara, benar kan? Iya. Mau ngomong sama Teh Meli. Iya. Nah, ke saya aja nanti saya akan sampaikan ke Teh Meli. Saya di sini kok. Tapi harus hari ini. Iya benar, saya di sini. Eh, maaf Pak, beli cincin. Maksud lo? Iya saya harus. Iya tenang aja Kang. Nah, udah Kang Hedi sekarang duduk manis aja. Duduk manis nggak saya mau jalan lagi. Iya udah jalan aja. Kenapa jadi ngusir? Ngusir. Tahu ntar aja kenapa sih orang mau kongko dulu? Maksudnya kalau masalah sponsor, udah deh saya paling paham deh. Tenang aja Kang Hedi duduk manis nanti. Saksi ya, ayo ya. Iya tapi kalau aku sama Raffi masih di sini, kali-kali ntar Teh Meli balik cepat kita sampein. Pokoknya hari ini saya nunggu kabarnya dari Meli langsung. Iya beres. Kalau Ayu mah dia pelangap-pelangap ngomong sama saya, dia mah nggak paham. Oke, Kang, makasih ya. Waduh, awas ya mas. Waduh. Oke, Kang. Oke, oke. Telepon ya, dah. Ya. Bagus. Apaan sih? Ada untungnya juga lo, Teh Meli pergi lo. Ini bisa jadi duit buat kita. Astagfirullahaladzim, kebiasaan. Raffi, kenapa sih? Gas itu benar waktu itu konsernya sukses. Sekarang mau ada sponsor masuk, kita cari sponsor sendiri aja. Ya lo aja cari sponsor. Yo. Kenapa kita emang lo pikir gampang cari sponsor? Lo mau dapat duit nggak? Ya mau, gue manggungnya. Lu belum nikah sih, belum punya anak, pikirnya nanti duit. Ya gak tahu dia kelihatan lebih tertarik lagi dengan proyek yang akan dijalanin itu. Ya Raffi gitu kan, dimana ada proyek disitu ada dia. Ya sebetulnya agak ragu sih untuk percaya. Tapi karena Raffi mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada saya sampaikan apa yang harus disampaikan ke Meli. Akhirnya Kang Hedi percaya sama aku. Ya udah. Tenang aja, karena permasalahan kalau nyari sponsor, terus kalau kita mau... Bukan Vi, masalahnya gas itu kan artisnya banyak banget. Terus udah gitu gue tuh takutnya jadi beban gitu loh. Karena mereka... Jadi orang tuh jangan pesimis. Enggak, ini tuh ngomongin realistik dong. Maksudnya kemarin mereka bikin udah sukses banget. Terus udah gitu dapat penghasilan buat charity-nya besar banget. Lo mau ngatur-ngatur sendiri, niatnya mau ngebantuin teteh. Mendingan gue ngomong langsung. Jangan! Apaan sih? Ah! Kuncinya tetap digantung. Oh iya. Nggak usah ngobrolin, bisa ngobrol. Ntar rusak semua propertinya Teh Meli. Intinya, lu, gue, Dimas, kita kerjasama. Kalau kita kerjasama, kita bikin acaranya sukses. Pasti sukses. Ya, ayo! Panjang umur lu. Udahlah, gue WhatsApp aja. Brother, kenalin. Ih, cewek baru. Halo. Seralia. Siapa? Seralia. Serela. Kirain bubur bayi. Hari ini aku excited banget karena aku diajak sama Kak Dimas buat ke rumahnya Mas Anto. Aku ngefans banget sama Mas Anto. Soalnya karya-karya musiknya bagus banget. Oh, kok dikunci? Sebentar. Untung gua kunci kan? Apa sih? Kenapa? Ini ngapain datang-datang langsung mau masuk ke studio? Mau ketemu iya. Mas Anto? Iya, gue mau ketemu Mas Anto. Oh iya, tapi mereka lagi rekaman. Gue juga tadi mau ngomong. Gak apa-apa, kamu suruh bisa lihat. Hei, handphonenya siapin aja. Bentar. Kamu umurnya berapa? 17. Kok kamu ngefansnya sama Mas Anto yang udah tua? Kenapa gak sama Mas Anto pinter banget bikin musiknya. Oh, sebentar dulu. Kamu mau ketemu sama Mas Anto, ngefans. Nggak bisa, Mas Anto lagi nggak bisa diganggu. Kalau ketemu Mas Anto itu harus janjian. Janjiannya lewat saya. Nanti kamu... minta nomor telepon saya minta nomor telepon kamu, kamu janjian sama saya kalau mau ketemu Santo. Dimas, tapi ditungguin bentar lagi kali ya, soalnya mereka masih rekaman dari tadi, soalnya takutnya lagi ribet. Iya, sebentar. Ini Mas, sebentar dulu. Ini masalah foto kamu sama Santo nanti bisa diatur, tapi nanti ini ada masalah yang lebih penting lagi. Ini dia yang ribet banget ya anaknya. Lu banyak banget masalahnya sih? Bukan. Kemarin Hedi Yunus, vokalisnya Kahita tuh datang ke sini, ya. Nggak tahu ya, gue malah lagi di briefing karena mereka berdua
udah ada rencana buat pokoknya mereka habis ketemu sama Kang Hedi. Sponsor. Acaranya udah beres. Nah, ini acara lagi. Baru. Sponsor berarti ada duit. Kita bisa menghasilkan uang dari bikin acara gas. Lu mah gila nih. Kan padahal kemarin kan niatnya pengen ngomongin yang jadwal BBB The Movie. Lu bertiga itu, kan? Nih. Aduh, diajakin kayak susah banget. Kamu sebagai uang denger, kamu boleh bantu deh, ya. Kamu bisanya apa, kamu bilang aja. Nanti kita bagilah, 1 juta, 2 juta, ya. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Nggak punya pengalaman kayak gitu-gitu. Mending lu tutup mulut gue. Lu kan bagian dari gue, lu juga bagian dari gue. 1 juta, 2 juta, nggak bisa. Kita kerja sama. Kalau lu kan kita baru kenal, gue nggak terlalu kenal lu, tapi nggak apa-apa deh. Nggak bisa gue. Nggak bisa apaan sih? Gue gak bisa ngurus-ngurus gituan, gue gak ngerti. Lagi gue lagi ujian ini. Lu mau tuh. Diajakin kaya susah banget sih. Lu baca bahan materi gue. Ini tuh udah deh, gue daripada gua mau. Kita mendingan ngurusin obrolan buat. Maaf ya. Nganya banget orang. Ya udah, pokoknya nurut aja sama gue. Pokoknya itu acara konser-konser yang kayak begitu. Timnya gas yang dulu mau acara gas, mau apa yang konser baru, apa kita kasih nama yang baru aja nanti. Yang penting sponsor, kita dapat duit, kita bagi-bagi. Baru kita oper itu acara. Iya, kenapa? Gue mau nanya. Gue kapan bisa belajar piano sama Mas Santo ya? Nanti kalau kita udah dapet sponsor, gue beliin piano kalau enggak, cuma nunggu Mas Santo paling gak lama lagi kok. Bentar dong. Kalau di sini emang kayak gitu. Mau minum gak? Mau. Kamu mau lagu? Ya. Sekalian ketemu Mas Santo, yuk! Oh jadi? Itu dia!